La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alaqa baina qulubina fa'asbahna bilimati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa 'amilus shalihati ila yaumil ma'ud. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina yarfa'illahu alladhina amanu. Hadirin jamaah salat subuh rahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat dan salam semoga tercurah pada kudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya di akhir zaman. Dan alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini. Saya pikir tadi sedikit yang datang untuk capaian tahun baru, nyata sudah tumbuh kesadaran kita yang luar biasa, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat ya untuk kita. Walaupun masih ada juga sebagian saudara kita yang tidak merasa afdal melewati tahun baru kalau tidak pasang petasan, dan memang dibandingkan sebelumnya jauh lebih berkurang. Alhamdulillah kita patut syukuri ya. Kalau dulu mungkin hampir setiap RT ada orang pasang petasan ramai, karena sudah tidak begitu semarak, sudah tumbuh kesadaran tidak perlu kita melakukan hal-hal yang mubazir, yang mestinya di akhir tahun ini kita bermuhasabah, mengevaluasi diri, karena semakin bertambah usia semakin berkurang kesempatan kita hidup ya. Dan patut kita syukuri ya, ketika kita bertemu sobat-sobat kita, mungkin ada teman-teman yang sebaya kita sudah tidak lagi bisa menikmati hidup seperti kita. Ada yang makannya harus ditakar ya. Ada yang berjalan mesti dipapah ya. Dan macam-macam kondisinya. Padahal barangkali segi usia jauh lebih muda dari kita. Nah ini yang patut kita syukuri, kita masih bisa hadir ya di kajian subuh hari ini, yang mudah-mudahan ini bagian dari cara kita menjaga mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Dan ini bagian yang Allah, Nabi sinyalir kepada kita ya, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Salawat dan salam semoga tercurah pada kudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnah di akhir zaman. Baik yang sekalian, tema kita tentang perumpamaan dan perbandingan orang-orang dan kepribadian orang-orang mukmin ya. Berbagai macam bentuk yang Allah dan Rasulullah sandarkan tentang perumpamaan kita sebagai orang yang beriman. Lebih kurang ada 7 perumpamaan yang digambarkan Rasulullah. Yang pertama, orang beriman itu bagaikan pohon ya. Kata Nabi, masalul mu'mini kamasaliz zar'i la tazalu riha tufihu wa la yazalu mu'minu yusibuhu al-bala. Perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman
angin menerpanya ke kiri ke kanan, seorang mukmin senantiasa mengalami cobaan, sedangkan perumpamaan orang munafik seperti pohon yang kuat dan tidak pernah digoyangkan angin sampai akhirnya ia ditebang. Ini orang beriman seperti pohon, ada goncangan, hambatan, makin tinggi pohon makin kuat goncangan. Suatu hari rumput pernah mengejek, membuli pohon kelapa yang tinggi. Kata rumput, aduh alangkah malangnya engkau diciptakan Allah menjadi pohon yang tinggi. Panas kepanasan, hujan paling dulu kehujanan, kau ada petir bersiku disambar, kata pohon, kata si rumput. Kalau saya kan enak, ada di bawah, kadang-kadang panas ngadem di bawah kamu pohon kelapa. Ya, petir juga gak nyambar saya, kata si rumput. Maka menyembalas ejekan rumput ini, kata pohon kelapa, iya itu ketika ada terpaan angin badai saya dikuat dorongnya. Tapi perlu diingat, kata pohon kelapa, tidak semua orang bisa menaiki saya. Kan hanya orang-orang yang punya keterampilan khusus yang bisa naik pohon kelapa. Sementara engkau siapapun bisa menginjak-injakmu di bawah sana. Makanya perumpamaan, orang yang gak ada ujiannya hidupnya tidak akan direndahkan orang. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum masadkumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yakula rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu ujian sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, bilakah datang pertolongan Allah? Ingat, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Surat Al-Baqarah ayat 219. Ungkapan itu saking lamanya mereka menderita dalam ujian, siksaan, penderitaan, sampai mereka berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Nah, ya saking menderitanya mereka. Jadi ujian, cobaan, terpaan, musibah, bala bencana adalah bagian yang harus dilalui oleh orang beriman. Ya. Bahkan kata seorang ulama, kalau ada orang menyelidik jalan dakwah tidak mengalami ujian penderitaan, bahkan sebaliknya dia mengalami pujian, sambutan, kemuliaan, jangan-jangan dia salah meniti jalan. Ya kan? Jadi jalan dakwah itu adalah jalan ujian. Lihatlah Rasulullah sebelum dia menerima perintah dakwah, ketika surah Al-Alaq turun, gelar Nabi Al-Amin yang sangat terpercaya, semua orang sayang dan cinta kepada Rasulullah. Sampai puncaknya ketika Nabi usia 30 tahun, Ka'bah banjir, itu Hajar Aswad jatuh dari tempatnya. Mereka sepakat, setuju ketika akhirnya harus meletakkan Hajar Aswad itu adalah Rasulullah. Saking percayanya kepada Rasulullah, saking cintanya kepada Nabi, ketika Nabi belum menerima perintah dakwah, Nabi arif dan bijaksana, si Hajar Aswad yang terjatuh karena gempuran banjir diletakkan di atas sorbannya, dan dia minta kepala-kepala suku untuk sama-sama ngangkat barang-barang untuk dikembalikan ke Hajar Aswad ke tempatnya. Bahkan tidak sedikit dalam sejarah para pembesar-pembesar Quraisy yang menitipkan benda-benda pusaka mereka kepada Nabi Muhammad karena kepercayaannya. Kapan permusuhan, pertentangan terjadi? Kapan gelar yang disematkan para nabi seperti orang jahat? Ketika nabi sudah mulai melaksanakan
amar ma'ruf nahi munkar. Mulailah Nabi dimusuhi, dianggap intoleran, anti kebinekaan. Ajarannya radikal. Ini bukan hanya sekarang, dari dulu begitu. Ya, dicurigai. Makanya surat yang pertama kali turun setelah Al-Alaq adalah surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Nah, agar kita menjadi pohon yang kokoh, yang kuat, yang tidak gampang tumbang, maka pupuknya harus disemai. Maka digambarkan, makanya Nabi setelah turun surat yang kedua Al-Alaq, yang kedua adalah Al-Muzammil. Ini yang menjadi pondasi Nabi, menjadi orang-orang yang kokoh. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut, qumil laila. Bangunlah di waktu malam. Illa qalila, sedikit saja. Auzid alaihi, atau lebih sedikit lagi. Waratil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan cara yang tartil. Tidak tergesa-gesa. Jadi dua modal Nabi agar menjadi pribadi yang kuat, yang pertama menjaga salat malamnya, yang kedua menjaga dialog kepada Tuhannya dengan cara membaca Quran. Maka itulah digambarkan seorang mukmin bagaikan pohon. Dia makin tinggi ke atas, makin banyak ujiannya. Justru ujian-ujian itu ingin melihat kualitas keimanan kita. Ya. Tidak gampang didorong ke kiri dan ke kanan. Orang-orang beriman hidupnya akan istiqomah. Dia tidak akan terombang-ambing oleh keadaan. Yang kedua, orang beriman itu mukmin bagaikan bangunan. Ya, dalam surah As-Saff ayat 4 Allah menggambarkan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya saffan, dalam barisan yang teratur. Ya. Mereka seakan-akan seperti bangunan yang kokoh. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh, ya. Seperti masjid kita sekarang ini, kalau cuma pasir saja enggak jadi masjid, jadinya istana pasir. Ketika diambilin ombak habis sudah selesai. Ketika besi aja enggak jadi bangunan juga, jadi rongsokan nanti. Ya. Tapi dengan berbagai unsur inilah maka jadilah sebuah bangunan yang megah, indah, ya kokoh, bermanfaat, ya ratusan orang bisa berjamaah di sini, kita buat kajian. Maka orang beriman itu kata Nabi gambarannya seperti bangunan. Setiap kita harus punya peranan, potensi dalam bangunan tersebut dimanapun posisi kita. Ya ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh, yang kuat, yang satu kesatuan, tidak boleh kita saling melemahkan. Yang menentukan gedung masjid kita ini adalah pondasi. Tapi dia enggak pernah memperlihatkan dirinya, padahal kunci dari bangunan itu adalah pondasi. Makin tinggi sebuah bangunan, makin dalam pondasi yang ditanam. Tapi mari kita melihat apakah kelihatan pondasi itu. Maka begitulah kita dalam berjamaah, dalam bergerak. Setiap orang ada peranan masing-masing, tidak perlu kita saling merasa berbangga diri dengan apa yang sudah kita kontribusikan. Mungkin ada orang yang lebih hebat dari kita kontribusinya dalam dakwah, tapi dia tidak pernah memperlihatkan dirinya. Ini enggak perlu kita seuzon kepada saudara kita. Ya. Nah, setiap kita punya peranan masing-masing seperti bangunan. Ada yang peranannya dia menjadi
jendela, ada yang menjadi genteng yang harus diberpanas-panas mengamankan di bawah. Ada barangkali cuma tipis tapi menentukan keindahan, kayak cat, itu kan tipis. Tapi tanpa cat bangunan akan hilang keindahannya. Maka seperti bangunan yang kokoh, kata Nabi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul mengatakan al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Itulah sebabnya Rasulullah ketika sampai ke Madinah, maka yang pertama kali Nabi mempersaudarakan, mempersatukan antara kaum Muhajirin dan Ansor, dipersaudarakan sehingga kuat. Dan salah satu kemenangan Nabi dalam waktu 10 tahun bisa kembali mengambil alih Ka'bah, dibersihkan dari belenggu-belenggu jahiliyah, berhala-berhala dibersihkan, adalah salah satu kekuatannya dengan mempersatukan, dengan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Bahkan ingat dalam pesan khutbah Arafah beliau, ada satu pesan yang sangat universal yang sampai hari ini menjadi pesan yang luar biasa hebatnya. La farqa baina arabiyyin wal ajamiyyin illa bittaqwa. Itu pesan kemanusiaan yang luar biasa. La farqa baina arabiyyin wal ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab melainkan takwa. Jadi yang menentukan kualitas kemuliaan kita di mata Allah bukan kita orang Arab atau bukan. Biar orang Arab lahir dekat Ka'bah, kalau enggak berakhlak seperti Abu Jahal, Abu Lahab, enggak ada faedahnya. Biar kita jauh di Indonesia ribuan kilometer, tapi kita melaksanakan nilai Islam dengan benar, maka kita masuk kategori manusia mulia. Ini luar biasa, Rasulullah 1500 tahun yang lalu di Arafah berpesan sebuah pesan yang sangat global, yang luar biasa. Kalimatnya singkat tapi maknanya dalam, la farqa baina arabiyyin wal ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab melainkan takwa yang menentukan, yang membedakan kemuliaan kita di mata Allah. Makanya kata Nabi, mukmin yang satu dengan yang lain adalah seperti sebuah bangunan, saling menguatkan. Dalam kita bersatu dalam Jawa ini, masing-masing kita dengan peranannya sendiri-sendiri. Pada masa Nabi ada Abu Bakar yang sangat dermawan, ya, ada Hamzah dan Umar yang sangat tegas, sehingga Islam punya wibawa. Nggak semuanya itu Islam model Abu Bakar. Kalau semua model Abu Bakar, kita dilecehkan orang. Lihat bagaimana gagahnya Umar bin Khattab ketika hijrah. Begitu lihat situasinya aman, Nabi udah keluar dari Gua Sur menuju Madinah, maka Umar dengan mengangkat pedangnya berdiri di depan pintu Ka'bah, berteriak dengan lantangnya, hei orang-orang Quraisy, saya kasih tahu kepada kalian semua, yang kepingin anaknya jadi yatim, yang kepingin istrinya jadi janda, hadang saya hijrah menyusul Muhammad ke Madinah. Kan keren itu pesannya. Jadi ada memang begitu. Jadi umat itu harus ada yang tegas, harus ada yang berwibawa, harus ada yang menengahi, saling menguatkan. Ya. Seorang Bilal bin Rabah, secara nasab mungkin kasta yang paling rendah. Dia bekas budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Tapi lihatlah begitu hijrah ke Madinah, Nabi langsung kasih SK, ya Bilal, azanlah untuk kami. Ini SK-nya Nabi kepada Bilal buat diangkat jadi muazzin. Maka Bilal ada muazzin pertama pada masa Rasulullah SAW. Suaranya luar biasa. Nabi gak melihat latar belakang dia bekas budak. Yang Nabi lihat adalah kualitas suara dan keimanannya. Karena sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi kan mi'raj, Isra wal mi'raj. Ketika beliau mi'raj, sudah dapat sinyal dari langit. Kenapa Bilal diangkat jadi muazzin? Yaitu ketika Nabi masuk suasana sorga, didampingi Jibril di sorga, Rasulullah mendengar suara bakiyah.
ada suara terompah. Sehingga Nabi heran, ya Jibril, kok di surga ada suara bakiak? Ya Muhammad, itu suara bakiak sahabatmu Bilal bin Rabah. Nabi tambah heran lagi, orangnya masih hidup di Mekah dan dia dari golongan budak. Kok masih ada orangnya, suara bakiaknya sudah diperdengar Allah di surga? Kata Jibril, karena kebiasaan yang menjaga sunnahmu. Jadi Bilal ini punya kebiasaan menjaga wudunya. Kalau batal wudu, dia wudu lagi. Kemudian sholat sunnah syukrul wudu. Ya. Ini yang saya baca sejarah, salah satu jenderal besar kita juga melaksanakan sunnah. Ya. Itu Bapak Jenderal Sudirman, itu ajudannya selalu bawa kendi. Yang kendi ini diambil dari sungai atau dari mata air yang belum tersentuh, jadi air yang suci, mensucikan. Karena perang gerilya, lagi sakit kanker paru-paru ya. Dan risiko mati terjadi setiap hari karena sedang gerilya masa itu. Maka Jenderal Sudirman sebagai kader Muhammadiyah, kepengen kalau dia mati, mati dalam keadaan berwudu. Kalau luar biasa itu akhlaknya. Ya, begitulah mukmin seperti satu bangunan. Jadi kita menjadi siapa nggak menjadi penting, tapi sejauh mana kontribusi kita kepada Islam. Lihatlah Bilal, walaupun hanya budak, tapi luar biasa. Walaupun dia hanya menjadi muazzin pada masa Rasul, tapi beberapa orang tersentuh yang nanti akhirnya ketika Nabi wafat, Bilal berhenti azan. Ya. Kenapa? Kata Bilal, ketika aku azan, ya aku sebut namanya ada di sebelahku. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi, tidak sanggup lagi keluar. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi, luar biasa. Atau bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib, seorang anak muda yang berikan peran, dia rela tidur di keranjangnya, di ranjangnya Nabi, menjelang Nabi. Jadi tidur itu bukan tidur enak, bukan menggantikan anggota dewan, PAW yang gaji kita, PAW-nya PAW tempat tidur Rasulullah yang resikonya mati. Ya. Betapa luar biasa, sehingga menjadi kemenangan. Ya. Karena kuatnya bangunan yang dibangun Rasulullah SAW pada masa itu di kota Madinah dipersatukan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga, Nabi, seorang mukmin itu pribadinya bagaikan tubuh. Ya. Masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad iza saka anhu udwun tada'a sa'irul jasadi bisahri wal humma. Perumpamaan orang beriman dalam sikap saling mencintai, mengasihi, menyayangi, seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Kayak begitulah orang beriman. Ya. Jadi seperti satu tubuh. Nah, gigi yang sakit, yang gak bisa tidur, mata yang meriang seluruh badan, ya kan? Padahal cuma gigi yang sakit atau jempol kita sakit, bisulan, badan demam, tubuh menggigil. Maka Nabi memberikan gambaran seorang mukmin bagi itu. Kalau ada saudara disakit, dia ikut merasakan. Makanya ada ajaran kebersamaan kita setiap Ramadan disuruh puasa agar merasakan lapar yang sama. Tapi lapar kita kan bukanya jelas. Ada orang yang lapar nggak jelas bisa makan atau tidak. Ya. Maka dipersatukan kita bagikan satu tubuh. Ya. Jadi saling menguatkan, saling merasakan penderitaan keadaan saudaranya. Ya. Satu hari ada seorang Ansor mengamati saudaranya Muhajirin. Sholat Isya dilihatin kayaknya sahabatnya ini ada masalah. Maka tanpa dipertimbangkan dia coba mencari masalahnya. Apakah anda sakit saudaraku? Bukankah engkau dipersaudarakan Rasul kepada aku? Enggak ada apa-apa. Ceritalah masalahnya. Ini cerita kalau dari pagi belum makan.
si orang muhajirin. Ya Allah, kenapa gak cerita kau belum makan? Dia udah bertapa lapar dari pagi, ini udah sholat isya, dia belum makan apa-apa. Kalau begitu pulang nanti ke rumah saya habis sholat isya, saya tunggu kau makan di rumah saya. Sahabat Ansor pulang duluan, bu, siapin makan buat teman saya sekalian berdua. Ya pak, kita kan cuma berlima, bapak berdua, kita berdua, anak-anak bertiga. Tiap hari kan makanan rutinnya 5 porsi. Yang 4 sudah habis kami makan, tunggu bapak sholat isya, dari pagi sudah kami makan. Tinggal 1 porsi doang kita makan malam ini, gak udah ambil piring aja satu yang kosong. Asumsi istrinya dibagi 2, setengah-setengah porsi, ternyata tidak. Tetap piring yang terisi diberikan kepada sahabat muhajirin yang datang karena gelap makan. Ayo kita makan sama-sama. Piringnya kosong ya dentingkan soal dia sedang makan. Begitulah kepedulian, kepekaan seorang mukmin kepada saudara. Sehingga sahabat muhajirin gak sadar kalau tuan rumah sahabat ansornya ini cuma dentingkan piring doang. Dia makan dengan lahap karena merasa sama-sama sedang makan di ruang tamunya. Jadi sampai sebegitunya, ya, mereka memberikan perhatian kepada saudaranya seperti sebuah tubuh. Jadi nggak boleh ada yang tersakiti atau merasakan sakit menderita. Ini. Yang keempat, jamaah sekalian, seorang mukmin kata Nabi bagaikan cermin. Al-mu'minu mir'atu akhi, seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Idza ra'a fi aiban aslahahu, jika dia melihat suatu aib pada diri saudaranya maka dia akan memperbaikinya. Jadi lihat mukmin itu seperti cermin, ya. Jadi melihat saudara kita melihat diri kita, dan kita kadang-kadang beda melihat saudara kita, bukan melihat diri kita, melihat mereka dengan kekurangannya. Maka Nabi menggambarkan seperti cermin. Kalau ada yang baik, kita menjadi cermin. Kenapa si fulan bisa, kita tidak? Kalau ada yang kurang, tugas kita memperbaikinya tanpa mempermalukannya. Ini yang sulit, kan? Kadang-kadang ada orang yang merasa puas sudah mengkoreksi, memperbaiki saudaranya, tapi dia nggak tahu resikonya. Ada saudara yang merasa dipermalukan oleh sikap saudaranya. Makanya penting, ya, kita perlu, kata Quran, ya, Allah memberikan gambaran untuk kita senantiasa bertausiah dengan cara yang hak, bertausiah dengan cara yang sabar. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mengingatkan tapi tidak mempermalukan, mengajak tapi tidak mengejek. Begitulah seorang mukmin. Dia melihat saya seperti cermin. Cermin kan terlihat. Kenapa si fulan bisa pergi haji saya nggak bisa, padahal gaji gedean saya. Kenapa dia bisa umur saya nggak bisa, padahal rezekinya gedean saya. Kenapa anaknya berhasil semua, anak saya tidak? Nah itu bisa menjadi cermin. Kalau ada yang baik dia melihat, ya. Kalau ada yang buruk, tugas dia memperbaiki dan menutupi aib saudaranya, bukan membukanya atau mempermalukannya. Kau menyebarluaskan. Ya. Seperti kita bercermin, lihat muka kita ada yang kotor, maka kita tidak kepingin orang melihat kotoran kita. Bersegera kita bersihkan, bersegera kita tutup supaya tidak menjadi malu dilihat banyak orang. Begitulah seorang mukmin. Tanya Rasulullah SAW, satu hari Nabi ada musafir ketiduran di bawah pohon. Nabi lagi berjalan, maka Nabi berhenti. Lalu beliau bertanya, seandainya itu musafir lagi tidur nyenyak di bawah pohon dan pakai gamis, lalu ada angin kencang menerpa, gamisnya tersibak sampai kelihatan pahanya misalnya, kan paha kan aurat atau lututnya terlihat, dia lagi tidur nggak tahu. Kita yang tahu bagaimana, Nabi, apa kita biarkan dia tersibak auratnya sampai dia bangun tadi merasa malu, atau segera kita tutupi sehingga kalau dia bangun nanti dia tidak merasa malu.
Kata sahabat, tentu ya Rasulullah, kami akan segera menutupi kembali aurat saudara kami supaya ketika dia bangun dia tidak merasa malu. Begitulah semestinya, kata Nabi, seorang mukmin. Bukan sebaliknya, ketika melihat aurat saudaranya, aibnya, bukan ditutupi, malah disebarluaskan sehingga dia merasa dipermalukan hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi sebelum kami, gak boleh kita buka. Kalaupun ada yang tidak pantas, duduk bersama, tidak mempermalukan. Seperti Abu Talha pernah punya masalah. Apa masalahnya? Saking semangatnya ibadah, dakwah, sampai mengabaikan hak memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya, sehingga istrinya pulang kampung. Sa'ad bin Abi Waqqas yang tahu masalah itu langsung coba mencari tahu dengan bermalam di rumah Abu Thalhah. Benar, ternyata Abu Thalhah ibadahnya luar biasa, ngajinya luar biasa, zikirnya luar biasa. Setelah itu diingatkan oleh Abu Thalhah, ya Abu Thalhah, terhadap Allah engkau punya hak, terhadap dirimu engkau punya hak, dan terhadap keluargamu engkau punya hak. Seyogyanya masing-masing hak tersebut ditunaikan dengan sempurna. Sudah. Rupanya dinasihatin begini, Abu Thalhah enggak terima. Ya. Ngadu kepada Rasulullah. Bahwasanya si Sa'ad ini datang ke rumah saya nginep, tahu istri saya lagi pulang kampung, pengen tahu keadaan saya. Lalu menasihati saya. Apa nasihat Abu Thalhah, Sa'ad bin Abi Waqqas kepadamu, kata Rasulullah? Ya, beliau menyampaikan, wahai Abu Thalhah, kepada Allah engkau punya hak, terhadap dirimu engkau punya hak, terhadap keluarga engkau punya hak. Masing-masing hak itu tunaikan dengan sempurna. Kata Nabi, ya benar nasihatnya. Tunaikan dengan sempurna. Dan setelah itu enggak ada orang yang tahu kecuali Abu Thalhah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Rasulullah. Sampai diriwayatkan hadis ini. Sahabat yang sehingga Abu Thalhah enggak merasa malu tengah-tengah. Jadi dia nasihatnya pribadi, empat mata. Dengan terima, dia pun datang pribadi kepada Rasulullah. Jadi enggak ada yang tahu. Kepada benar itu ingatan saudara. Kau diingatkan dengan hal yang benar. Terhadap Allah engkau punya hak, terhadap dirimu engkau punya hak, terhadap Allah engkau punya hak. Masing-masing tunaikan dengan sempurna. Jangan ada kegiatan ibadah mengabaikan hak, ya, kewajiban kita kepada keluarga kita. Nah, ini. Kemudian yang kelima, jemaah sekalian, kata Nabi, seorang mukmin itu pribadinya bagaikan lebah. Nah, ini Quran ada surah An-Nahl. Ya. Masalul mu'minina masalun nahlah. Perumpamaan seorang mukmin seperti lebah. Iza akalat akalat tayiban, si lebah kalau makan makannya yang baik. Wa in wada'at wada'at tayiban, ketika dia mengeluarkan suatu, dia keluarkan suatu yang baik. Wa in waqat ala udi sajari lam taksirhu, dan apabila hinggap di sebuah dahan untuk menghisap madu, dia tidak mematahkan rantingnya. Begitulah ya perumpamaan orang mukmin, kata Nabi, bagikan lebah. In akalat akalat tayiban, kalau dia makan makan yang baik-baik. Ya, kan banyak. Kulu miris halalan tayyiban, jangan menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan makanan. Selektif, Pak. Saya dapat kiriman itu di WA grup ya, video. Laba-laba bikin sarang, jadi kan jauh makanan. Tiba-tiba ada katak kecil yang terbang terlompat ke sarang laba-laba. Ngelepar dia kuat. Oleh laba-laba diambil, dia kan makannya serangga. Begitu diambil dikira makanan dia, ternyata dalam sarang yang menggelepar di jaringnya itu adalah anak katak melompat masuk ke sarang laba-laba. Bagus sekali itu bisa nyata. Oleh apa yang terjadi? Oleh si laba-laba ini diputuskan semua jaring-jaringnya, ada katak di situ diputuskan. Sehingga si anak katak lolos, jatuh dan kembali pergi. Artinya hewan punya insting halalan thayyiban. Begitu yang masuk ke jaring bukan makanannya, nah, dia yang dimakan rayap.
yang makan ini kata enggak ya syukurin masuk jalan lagi main kali tadi dia. Jadi dengan itu dengan pelan dia putuskan semua jaring-jaring di sekeliling sekatak sehingga anak katak ini jatuh dan bisa selamat pergi ke tempat yang lain. Artinya seekor laba-laba saja punya insting untuk mencari makanan yang hanya bisa mereka makan. Lah kita manusia terkadang lupa. Enggak ada batasan. Nah, yang dimakan yang baiknya karena penting. Ketika kita menghalalkan berbagai macam cara, kata ulama tasawuf, kalau perut kita sering masuk yang haram, dampaknya berat melaksanakan yang wajib. Kalau suka masuk yang makruh, subhat, dampaknya berat melaksanakan yang sunnah. Ya, itu kata quote dari seorang ulama tasawuf, seorang sufi. Ya, jadi kalau kita berat sholat wajib, koreksi jangan-jangan ada yang haram suka masuk ke perut kita. Atau kalau kita malas melaksanakan yang sunnah, padahal punya waktu longgar, ya jangan-jangan. Karena perut kita ini kontradiktif ini untuk taat kepada kalau masuk barang yang Allah larang, dia akan berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Makanya dibersihkan dulu. Ya, komorbidnya. Kalau komorbidnya udah hilang dari barang-barang yang haram, maka akan gampang dan ringan kita melaksanakan perintah Allah. Apa penting? Masuk kepada anak-anak kita. Ya. Rezeki yang kita dapatkan harus betul-betul kita selektif. Nah, seorang mukmin kata Nabi seperti lebah, kalau dimakan yang dimakan yang baik-baik, wa in wadu'at wadu'at thayyiban, ketika dia mengeluarkan sesuatu yang dikeluarkan juga sesuatu yang baik. Apa yang dilakukan lebah? Madu. Yang sejak zaman dahulu kala, ya, itu menjadi syifa linnas, obat bagi manusia. Ya. Yang dikeluarkan lebah yang baik-baik. Kita juga begitu, kita keluarkan yang baik-baik. Ya, kalau kita makannya baik, insya Allah yang keluar dari lisan kita adalah kalimat-kalimat yang baik. Bukan sumpah, serapah, bukan kalimat-kalimat yang menjijikkan, kalimat-kalimat yang melecehkan atau merendahkan orang lain. Wa in waqa'at 'ala 'udhi syajari lam taktsirhu. Maka ketika yang ketiga, kalau dia hinggap untuk menghisap madu, itu uniknya dia tidak mematahkan ranting. Keberadaan seorang mukmin hendaklah enggak merusak situasi. Harusnya keberadaan seperti lebah memberikan manfaat, jadi perkawinan putik sari. Jangan kayak parasit. Dia makan hidup yang ditumpangin mati. Atau jangan kita datang meresahkan orang. Maka seorang mukmin kehadirannya harusnya seperti lebah. Tidak merasakan. Yang keempat, lebah itu tidak pernah mau mengganggu orang. Tapi kalau sarangnya dilemparin, itu nyilem ditungguin kita. Artinya seorang mukmin seperti lebah nggak boleh cari-cari masalah. Tapi ketika diganggu, maka dia akan selesaikan masalah dengan cara yang bijaksana. Ini. Yang keenam, kata Nabi, seorang mukmin seperti pohon korma. Ya. Masal mukmin masal nakhlah. Ma akasta minha min syai'in nafa'aka. Perumpamaan seorang mukmin itu bagaikan pohon korma. Apapun yang kau ambil darinya pasti bermanfaat bagimu. Nah, ini. Ya. Jadi seorang mukmin itu seperti korma. Apa aja bermanfaat, jadi nggak ada nggak bermanfaat. Pohon korma rantingnya dibuat dulu, kalau dulu zaman Nabi dibuat rumbai-rumbai itu penutup rumah, menyejukkan rumah, buat genteng. Buahnya apalagi, korma kan buah yang nggak pernah expire pak, simpan aja korma aja atau setahun aja nggak basi. Bijinya itu bermanfaat. Bawa masak daging, ayam kampung yang alot, biasanya 2 jam, cukup sejam, kasih itu biji korma, itu melunakkan daging.
Ya, syaratnya ganjil dari 3, 5, 7 campur lebih biji korma. Itu bisa melunakkan, lebih lunak daging yang kita masak. Batangnya manfaat buat jalan, jembatan. Ya, akarnya buat obat-obatan. Jadi pohon korma enggak ada enggak bermanfaat. Jadi seorang mukmin itu harus seperti pohon korma, bermanfaat hidupnya. Ya. Memberi manfaat bukan memanfaatkan orang lain buat kepentingannya. Nah, ini. Di surah Al-Hajj ayat 7 Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malu khaira la'allakum tuflihun." Wahai orang beriman, rukuklah kamu, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu. Waf'al khaira, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Berbuat kebaikan saja kepada siapa saja dan di mana saja, maka insyaallah kebaikan akan kembali kepada kita. Ya. Dan yang terakhir jemaah sekalian, kata Nabi, seorang mukmin itu bagaikan emas, ya. Masal mukmin masalu sabiratiz zahab inna fakhat 'alaiha ahmarat wa inna wazanat lam tankus. Artinya perumpamaan seorang mukmin seperti lempengan emas. Kalau engkau meniupkan api di atas, ia menjadi merah. Kalau engkau menimbangnya, tidak berkurang. Ya. Jadi menjadi mukmin seperti emas, kokoh, tidak luluh dan menyerah dengan keadaan, tidak kuku berpijak di atas kebenaran, melebur mengikuti arus begitu saja, namun dia punya prinsip. Jadi yang beriman, di emas dibakar awet, tetap aja timbangannya nggak berkurang. Ya, di dalam surah Fussilat ayat 30 menyatakan, innal ladzina qalu rabbunallahi tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah meneguhkan pendirian mereka, maka akan turun malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maka perumpamaan itu seperti emas disiksa, dizolimi, tetap dia akan tiba dalam kebenaran, tidak lekang oleh panasnya siksaan, tetap dalam keimanan yang luar biasa. Nah, ini jemaah sekalian, tentang perumpamaan dan kepribadian orang-orang yang beriman menurut Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan manfaatnya. Dikurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan datangnya dari Allah keliru dan salah kealafan keselamatan saya pribadi. Pada waktu saya bersifat, saya jauh mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang mau langsung aja Pak, saya mau tanya tentang orang yang beriman. Sedangkan pada zaman Nabi dulu ibaratnya ada sahabat, saya munafik, sahabat Anjalah ya. Anjalah ya. Jadi iman itu kan enggak, ibaratnya enggak stabil, turun naik. Nah, yang saya pertanyakan di saat turun dan di saat naik itu mengalami cobaan dan beberapa tarbiyah, seperti mungkin cobaan dia sebagai orang beriman sakit lah apa ya, terus musibah ya, gempa bumi, dia terkena juga di saat gempa bumi, dia saat ini dia juga terkena dampaknya juga. Istri jerot itu
ya tidak menutup kemungkinan ya orang beriman pasti menerima, kena juga. Ini untuk bagaimana kita menandai kita tidak di arah seperti itu gitu. Di saat kita istidrotnya gimana rasanya, di saat ini musibah gimana, di saat ini, dan ciri-cirinya itu untuk yang orang beriman itu bagaimana. Kita kan ini nggak tahu Pak Ustaz, apakah ini istidrot, apakah ini azab dari Allah, atau ini emang cobaan tadi seperti pohon kelapa gitu. Itu aja Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu adalah kisah sahabat yang dia nanti syahid di perang Uhud ya. Anzora ini unik, ada dua persoalan. Itu pertama unik ketika dia berdialog dengan satu-satunya orang yang pernah menyadarkan Abu Bakar. Ya Abu Bakar, saya jadi orang munafik. Ya Abu Bakar, saya tidak ada apa katanya. Kamu merasa jadi orang munafik. Kalau dekat Nabi saya merasa semangat dakwah ibadah luar biasa. Kalau jauh dari Nabi saya kadang-kadang suka miring-miring juga gitu sikap saya. Apakah punya sikap begini sama dengan orang munafik? Saya khawatir saya jadi orang munafik. Dia nanya sama Abu Bakar, Abu Bakar malah saya juga suka begitu. Jangan-jangan saya sama kayak kamu, kalau gitu kita ke Nabi. Nah, akhirnya mereka cari ke Nabi. Ya Rasulullah, mereka berdua cerita, Abu Bakar, kalau dekat engkau kami semangat dakwah, ibadah, jihad luar biasa. Kalau jauh dari engkau kembali kepada rutin, kadang-kadang kami suka miring-miring juga keseharian kami. Apakah menjadi munafik punya sikap begini? Kata Nabi, ya al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu memang berfluktuasi, kadang naik kadang turun. Yazidu bitaha yanqusu bil ma'asi. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dalam hadis yang lain kata Nabi, al-iman kazahab wa fiddah. Iman itu seperti emas dan perak. Ada kadarnya masing-masing. Ada yang 24 karat, ada yang 20 karat, ada yang 15 karat, ada yang 1 karat alias sekarat. Nah, itu ada iman. Maka jangan sampai iman itu hanya tinggal 1 karat alias sekarat. Perbaiki terus keimanan kita. Dalam situasi itu, mana yang mencelupkan kualitas iman kita adalah ujian. Ya, apakah dengan ujian ini kita menjadi baik atau kita meninggalkan? Dan ini terbukti nanti Hanzalah di berikutnya setelah cerita ini adalah dia curhat lagi sama Nabi sendirian. Itu kan Abu Bakar. Ya Rasulullah, apakah orang jelek kayak saya ini pantas masuk surga? Ini kan wajahnya gak menarik gitu, hitam, ya orang ini lah badui gitu ya. Ya kata Nabi, enggak, kalau kamu tak, kamu berhak. Rupanya dia habis melamar gadis Madinah, yang dilamar perempuan yang cantik, ditolak. Oh, kalau begitu sekarang aku lamarkan atas nama Rasulullah. Jadi bawa surat kata biliknya dari Nabi. Karena bawa surat kata biliknya dari Nabi, akhirnya diterima. Oh, karena Nabi yang meminta, ya sudah, atas dasar taat kepada Rasulullah, akhirnya si orang tua anak-anaknya menerima, dia menjadi menantunya, dinikahkan. Begitu dinikahkan, baru malam pertama. Bayangkan malam pertama jadi pengantin baru, merasakan nikmat bahagianya malam pertama, belum sempat mandi junub, tiba-tiba tengah malam ada panggilan jihad. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, ayo kita jihad. Madinah diserang orang-orang Quraisy. Ya, atas kekalahan di perang Badar, itu Hanzalah yang sedang tidur lap di malam pertamanya langsung bangun sampai lupa mandi junub. Bayangkan ujian keimanan. Kalau kita mungkin besok juga masih ada perang, kita kan masih honeymoon itu, barang aja dah, itu ujian. Tergerak ada seruan jihad, langsung pakai baju perangnya, ambil kudanya berperang. Tapi ini ada semangat. Wah, ini bukan yang kemarin minta kawin si Hanzalah, semangat. Akhirnya dia pun mati syahid. Nah, bersama 70 suhada Uhud yang dimakamkan di tanah Uhud. Akhirnya mertuanya datang sama istrinya, baru nikah tadi, mendengar kabar dia meninggal. Karena si istrinya cerita ke bapaknya, kalau Hanzalah setahu saya belum sempat mandi junub. Ya,
Makanya disampaikan oleh mertuanya para Rasul supaya dimandikan ke Nabi, enggak perlu. Karena menantu sudah dimandikan para bidadari. Itulah keimanan. Di dalam keadaan senang susah tetap menjalankan seruan Allah. Kita lagi susah seruan Allah didengar azan, begitu senang diabaikan. Kan begitu. Usaha lagi maju, rezeki lagi banyak, status lagi tinggi, wah cepat tuh sholat paling depan. Terus orang hormat dengan dia, kepala bagian, siapa yang akan begitu. Wali kota, ya begitu gak jadi apa-apa gak? Dia jauh dari panggilan Allah. Atau sebaliknya, lagi susah dekat dengan panggilan Allah. Belum aja udah ke masjid, karena masjidnya pakai AC, rumahnya gak pakai AC, gerah. Belum aja gak kok dia ngadem di masjid tuh. Begitu udah mulai maju, usahanya mulai jauh kayak korun. Ya kan, ngeyel sini ngeyel sana, maka itulah umur iman. Itulah kata Nabi, aja bali amril mu'min, sangat menakjubkan pribadi orang yang beriman, dan tidak ada kepribadian yang demikian kecuali hanya ada pada orang yang beriman. In asabatul khaira sakara wa in asabatul syara sabara. Kalau dapat kebaikan dia bersyukur, kalau dapat keburukan dia bersabar. Hatta ujian musibah dia tetap berbaik sangka kepada Allah. Kira-kira. Lagi? Cukup? Ya, cukup kali ya. Itu nasi itu udah nunggu juga soalnya. Baik, kita baca Alkitab lagi surat Al-Fatihah. Menunjukkan kepada seluruh saudara kita, pengurus, para dermawan sudah mewakafkan hartanya buat masjid kita. Juga para teman-teman yang menghidupkan kajian tiap ahad pagi kita, Allah berkahkan rezekinya, Allah balas dengan lipat ganda, berlipat ganda, Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lima qasidina al-Fatihah. Ya Allah, ya Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali sultani wa li azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wa najatan minna wa aqwaina lisan. Allahumma aftah alayna wa wal khair wa abad al barakah wa abad al ni'mah wa abad al salamah wa abad al rizki wa abad al afiyah wa abad al maghfirah wa abad al jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.